Sosok anak dari Jenderal Andika Perkasa, yakni Alexander Akbar, menjadi sorotan setelah diketahui hadir dalam pelantikan ayahnya sebagai Panglima TNI di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 17 November 2021. Ia merupakan sosok dokter muda yang berprestasi. Pasalnya, ia juga ikut dalam penanganan korektif surgery atau operasi untuk mempertegas jenis kelamin Serda Aprilia Menganang. Anak Jenderal Andika Perkasa ini diketahui bernama lengkap Alexander Akbar Wiratama Perkasa. Ia merupakan dokter muda lulusan Universitas Erlangga Surabaya. Alexander juga disebut sebagai dokter muda dengan berbagai prestasi. Satu di antaranya adalah ikut andilnya Alexander dalam menangani kasus hipospadia dari Aprilio Menganang di tim dokter RSPAD Gatot Subroto. Dirinya ikut menjadi tim korektif surgery atau operasi untuk mempertegas jenis kelamin Serda Aprilia Menganang. Dari 10 sampai 15 dokter yang menangani kasus hipospadia Menganang, Alexander menjadi salah satunya. Kurang lebih 20 hingga 30 operasi di bidang ini juga sudah pernah dilakukan Alex. Pengalamannya itu pula yang membuatnya cukup piawai melakukan pendekatan berkala kepada Aprilia Menganang sebelum dioperasi. Sosoknya semakin menjadi sorotan lantaran kehadirannya mendampingi sang ayah dalam pelantikan ayahnya sebagai Panglima TNI di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 17 November 2021 lalu. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.